Tadi ini kita masih menunggu ya, kalau tadi prediksinya Bang Hensat, Golkar akan dapat 5. Tapi ya, Muti Hafid ini belum hadir ya. Nanti kita akan bahas lebih lengkap Mas Hensat, tapi kita tahan dulu. Kita menuju ke Prof. Hikmahanto Juwana selaku pakar hubungan internasional. Tapi sebelum ke Prof. Hik, kita menuju ke Kertanegara untuk mendengarkan pernyataan berikut ini. Oh iya, pertama Ibu menyampaikan terima kasih untuk kepercayaan dari Bapak Prabowo pada saya untuk membantu beserta di dalam kabinet beliau. Rencananya mengisi kabinet atau mengisi menteri apa? Spesifiknya belum bisa kami sampaikan nanti setelah tapi PR yang dikasih ke Ibu dari Pak Prabowo itu apa Bu? Di dalam ada PR khusus nggak nantinya? Iya, saya posisi saya saat ini sebagai pejabat gubernur Provinsi Papua Tengah. Jadi sekali lagi kami menyampaikan apresiasi untuk Bapak Presiden dari Papua bisa mempercayakan kami. Ya tentunya ada tugas-tugas lain lah yang nanti akan Bapak Presiden percayakan kepada kami untuk ini pertama kalinya di dalam bahasa Bu, apa sebelumnya juga sudah ada pertemuan dan diskusi Bu? Baru pertama. Iya, baru pertama. Kisi-kisinya dong Bu. Ibu difokuskan untuk membangun Indonesia Timur apa keseluruhan? Ya, nanti aja ya. Enggak enak. Di dalam masih banyak diskusi soal apa Bu? Ya. Bapak Prabowo di dalam banyak. Oh iya, belum menyampaikan terima kasih juga sudah bisa bergabung dalam tim Bapak Prabowo, kabinet beliau untuk melakukan kerja-kerja yang akan ditugaskan kepada kami. Awalnya gimana Bu bisa terpilih Ibu pada akhirnya? Ya, saya belum tahu. Kami juga dihubungi ini? Ya dihubungi. Dihubungi jam berapa Bu tadi Bu? Jam sama Mayor Teddy tadi jam 2 lah. Makasih ya Bu. Makasih ya. Selamat Bu. Selamat Bu. Baik Vita, tadi kita sudah berbicara mengenai kekuatan pertahanan. Ya. Nah, kekuatan pertahanan ini erat sekali dengan hubungan luar negeri yang harus dibangun. Kementerian luar negeri menjadi salah satu kementerian yang juga strategis untuk membangun Indonesia kuat secara geopolitik dan geostrategis di mata internasional.